Hello guys, this is Coach Arif Edi. So, ada soalan Mbak dari saya punya DM ataupun PM dari Facebook, macam mana jadi seorang yang berjaya. Jadi, soalan macam mana jadi orang berjaya ini actually sangat general, sebab kejayaan seseorang tuh tertakluk dengan apa yang dia target secara individual. Maksudnya bagi orang, kalau dia kerja, dia boleh bagi makan istri dan anak, ataupun dia boleh melancong macam biasa. Dia kerja saja, bukan buat bisnes. Then bagi dia, itulah goal dia dalam hidup dia, itu pun happiness. Jadi depends on orang. Apa goal kau? Apa kau punya target untuk hidup kau? Happy kau tu macam mana? So happy ni dia bukan macam kau mesti jadi jutawan baru kau happy. Jadi ini sangat tertakluk dengan individual. Dia bukan menurut daripada orang lain. Kau mesti tanya diri sendiri. Ya, yeah. Ini jawapan untuk soalan tersebut lah. So sama ada orang-orang yang macam contoh dia ada persoalan yang sama, jadi boleh refer dengan ini video. Alright. Bye-bye.